Pembelajaran tatap muka sudah dimulai pada 30 Agustus 2021 dan keadaan yang bisa memburuk kapan saja tentu membuat orang tua khawatir. Ini cara yang bisa Anda lakukan sebagai orang tua untuk menjaga anak tetap aman dari virus COVID-19 saat kembali ke sekolah. 1. Jaga asupan gizi anak. Pastikan asupan makanan dan gizi anak sehat dan seimbang agar memiliki tubuh dan imun yang kuat. 2. Beri pemahaman pada anak tentang protokol kesehatan dan bahaya COVID-19. Tekankan pada anak agar selalu menjaga jarak dengan orang lain, tidak pernah melepas masker, dan cuci tangan minimal 20 detik. 3. Persiapkan perawatan anak. Tidak hanya perawatan tulis dan buku, tetapi juga sabun cair atau hand sanitizer, masker cadangan, dan perawatan makan dan minum. Tetap waspada dan selalu beri arahan pada anak untuk menjaga protokol kesehatan. Semoga proses belajar berlangsung dengan baik dan anak bisa pulang dengan selamat serta terbebas dari virus COVID-19.